Dilansir dari Keluarga.com, marwah Jokowi sudah hancur sebelum bergelar Cak Janco. Marwah Presiden Joko Widodo sudah jatuh jauh sebelum digelar Cak Janco oleh para pendukung di Surabaya, Jawa Timur. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, melalui pesan elektronik kepada kantor berita politik RMOL, Selasa 5 Februari. Marwah Jokowi sebut dia sudah hancur sebelum dia ditetapkan KPU sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Marwah Jokowi hancur lantaran mengkhianati janji-janji kampanye saat Pilpres 2014. Dia mencontohkan janji yang diingkari Jokowi diantaranya mewujudkan swasembada pangan, menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jatuh marwah yang bersangkutan karena sebagai presiden mengkhianati janjinya pada rakyat dan pikirannya hanya bagaimana mempertahankan kekuasaan. Kata Ferry. Ferry berpandangan, gelar Cak Janco menunjukkan upaya mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara oleh Jokowi, menular ke para pendukungnya. Kendati Cak Janco adalah singkatan dari cakap, agamis, kreatif, jantan, ulet, dan komitmen, namun konotasinya tidak pantas disandangkan kepada orang yang terhormat. Presiden mengambil semua langkah apapun demi kekuasaan. Begitu juga dengan pendukungnya. Tugas dia